Cuminten kuliah di kalau malam nggak pernah makan. Mati dong loh. Andika Mahesa yang lebih dikenal dengan Andika Kangen Band ini membentuk Kangen Band pada tahun 2004 dan merilis single pada tahun 2007. Vokalis tersohor ini lewat gaya rambut poni lemparnya Sasuke yang menjadi bahan hinaan. Tak disangka suara merdu Andika membawa band asal Lampung ini sukses di Lantika Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel True Jelikan. Ya, pada video kali ini saya menggambarkan sosok Andika Kangen Band. Di sini saya menggambarkan dua objek, yakni Andika yang dengan gaya rambut yang mulai dulu dan Andika yang sekarang. Namun apabila teman suka dengan video seperti ini, silakan berikan sebuah like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan sekedar mengingatkan pada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Dan jika teman-teman ingin berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Pada tahun 2012, Andika mengundurkan diri dari Kangen Band dan memutuskan untuk bersolo karir. Andika sempat merilis single duet berjudul Lebih Baik Mundur bersama rekannya Yosi. Saat ia tengah berkarir sebagai musisi dan kerap mengisi acara, Andika Mahesa tersandung masalah. Namun bukan berarti yang ia alami berapa tahun kala itu ia masuk bui akibat narkoba. Ia sempat melaporkan sejumlah orang yang ramai di media sosial miliknya. Ia geram pada warganet karena melemparkan julukan Bambang Tavan. Ia hampir mengkaskuskan ini di hadapan hukum. Namun setelah dikontrak oleh berbagai stasiun TV karena panggilan khas tersebut, Andika membatalkan gugatan dengan mencabut surat kuasa dengan dugaan kasus tersebut. Hasil dari kerjasama dengan TV dan berbagai media lain, kini ia bisa membeli satu rumah mewah beserta 3 mobil. Berbagai jalan yang penuh lika-liku telah dilakukan Andika Mahesa, dari mulai merintis karir hingga sukses mengisi program televisi. Nah, kalau ini brilio.net memberikan informasi dari perjalanan Andika Mahesa, yakni pertama, Andika pernah dibully habis-habisan oleh masyarakat karena gaya rambutnya yang dinilai aneh. Kedua, tidak pernah lelah. Andika konsisten di dunia hiburan. Ketiga, Andika Mahesa pernah mendekam di penjara akibat kasus narkoba. Empat, beberapa waktu lalu pria berzodiak Scorpio ini menjadi anggota sebuah partai politik. Dan yang kelima, sejak awal kemunculan di dunia hiburan, Andika kerap berduet dengan sejumlah band dan penyanyi ibu kota. Keenam, ia tampil lebih percaya diri kala reuni bersama Didi Hijau Daun dan Kiki, mantan vokalis The Pot.